Sobat PR, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan dirinya tak segan akan mencopot pejabat Polri yang terlibat kasus judi hingga peredaran narkoba. Pernyataan tersebut diungkapkan Listio Sigit dalam video conference kepada seluruh jajarannya, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia, Kamis 18 Agustus 2022. Selain itu, dia memberi peringatan keras kepada jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, Listio Sigit juga memperingatkan jika ada anggota kepolisian yang bersikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat harus segera ditindak tegas. Sigit menjelaskan aturan tersebut diterapkan guna menjaga marwah institusi Polri dan meraih kembali kepercayaan masyarakat. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.